Hai teman-teman, selamat sore dari Tokyo dengan aku Mima dan Hana-chan. Di vlog kali ini aku mau review cemilan khas Jepang. Ini cemilannya unik banget. Ini namanya senbei. Senbei itu terbuat dari beras ya, keripik beras. Ini unik karena ini adalah sea urchin, senbei yang terbuat dari sea urchin alias bulu babi. Bukan bulu babi dalam arti sebenarnya ya, namanya bulu babi, tapi bulu babi itu adalah hewan laut. Jadi senbei ini terbuat dari ya bahan dasarnya itu adalah dari binatang laut. Yang bikin unik lagi, sea urchin ini bukan apa ya, bisa dibilang nggak semua orang bisa makan sea urchin. Karena sea urchin alias bulu babi itu teksturnya unik banget dan bentuknya banyak yang bilang agak-agak nggak banget deh bentuknya. Kita coba aja ya, ini snacknya itu kayak gimana. Oh ya guys, vlog ini adalah collab bulanan antara vlogger Indonesia mancanegara atau VIM. Jadi rekomendasi atau cemilan favorit dari para anggota VIM ada di description box. Tonton video mereka ya, mereka doyannya tuh cemilan apa aja sih. Nih, Hana-chan doyan nih sama cemilan ini tuh. Mau makan terus. Ini tuh lumayan beken ya, karena tuh menurut aku rasanya unik dan enggak terlalu asin kayak kebanyakan keripik senbei lainnya. Kalau dilihat dari bentuknya nih kayak ya kayak cheese chips gitu, kayak ada kejunya, tapi mungkin karena memang Mama, you eat the grass. Yes, I will eat this. Rasanya asin, tapi bukan asin yang asin banget. Kalau orang-orang Jepang tuh biasanya makan yang agak-agak asin begini tuh biasanya buat temen minuman keras ya, kayak bir begitu. Kalau aku sih jadi temen yang ngopi juga oke si senbei ini. Ini tuh si senbei ini tuh nggak ada di mana-mana kecuali di Jepang ini. Kayaknya tuh kalau kalian sempet ke Jepang, kebetulan liburan gitu ya, mungkin nanti setelah situasi ini berubah menjadi baik, kalian bisa cari yang namanya uni. Bahasa Jepangnya si urchin itu adalah uni. Jadi kalau tuh, tapi nggak ada tulisan Latinnya guys. Jadi ini bentuknya nih kayak gini nih. Nambah terus. Otosan juga doyan banget sama si urchin senbei ini. Terus ada baunya nggak? Nggak ada baunya gitu, Mama, justru baunya ya bau keripik senbei, keripik beras kayak begitu. Ini digoreng apa dipanggang aku nggak tahu ya, tapi sepertinya sih ini digoreng ya. Ibu dan anak sama-sama doyan senbei. Jadi waktu aku hamil guys, aku tuh suka banget makan senbei. Dari yang rasanya plain senbei yang gak ada rasa gitu loh, cuman yang keripik beras biasa, sama sampai ngomongnya susah banget, sampai keripik beras yang ada yang manis, ada yang asin, sampai si uni ini. Jadi anaknya doyan juga sama senbei. Pertanyaan, halal atau enggak? Kita harus baca ingredientnya ya. Kalau ada ingredient atau bahan-bahan yang mencurigakan ya jangan dibeli. Tapi mayoritas senbei itu kalau nggak ada campuran yang lain-lainnya biasanya itu kita bisa makan. Ada sih cemilan senbei itu yang pakai kayak ada gulanya gitu ya. Itu gulanya itu ada mengandung gelatin, jadi itu meragukan, biasanya aku nggak makan. Tapi kalau yang senbei ini tuh nggak ada kandungan yang aneh-aneh. That's the last one for you. Yang terakhir ya, aku batasin Hana-chan untuk makan cemilan-cemilan asin dan cemilan-cemilan manis. Jadi kalau buka senbei yang kayak begini, dia cuma bisa dapat tuh 3 biji, abis itu that's it. Dia nggak boleh makan lagi supaya ya apa ya, nggak terlalu berat buat perutnya dia dan buat ginjal ya. Aduh, ini ngomongnya kok kemana-mana sih. Ya udah gitu aja guys.
Habisnya mau di-review apa lagi ini sembe? Pokoknya enak, rasanya itu asin, rasanya tuh unik. Tapi kalau dibandingin dengan rasa sea urchin sebenarnya tuh nggak ketahuan banget rasa sea urchinnya. Cuman dia tuh kayak ada, khasnya sea urchin itu kayak ada agak apa ya, susah dijelaskan dengan kata-kata, udah deh segini aja. Jangan lupa tonton vlog dari teman-teman vlogger Indonesia mancanegara lainnya. Vlog mereka ada di description box. Dan jangan lupa support channel ini, support channel ini, supaya kita bisa lebih banyak review cemilan lagi. Thanks for watching. Bye-bye.